Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hunting Mainan. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kita punya mainan yang imut-imut, ucul-ucul. Nah, lucu ini, kecil banget teman-teman nih. Sama tangan aku aja lihat. Tuh, gedean mobilnya ya. Ini tangan aku loh. Nah, lebih gedean mobilnya. Lebih kecil mobilnya maksudnya, lihat tuh. Sampai ketutup kan mobilnya. Kecil loh ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini di sini ada keterangan juga teman-teman. Kalau di mobil ini ada 3 ages, berarti mainan ini untuk anak umur 3 tahun ke atas. Nah, cuma kalau kita lihat dia, ini walaupun mobilnya mungil, dia ada cahayanya teman-teman. Nah, ada light, ada cahayanya, terus ada sound, ada suaranya. Nah, inertia apa ya? Nanti coba kita lihat ya. Nah, di sini mobilnya termasuk mobil konstruksi ya. Mobil konstruksi, jadi mobil truk dengan ada pengungkitnya di belakang. Nah, makanya di sini ada tulisannya Engineering Series. Kalau kita lihat di sini, ini gambarnya gambar saat ini ya, pembangunan ya, pembangunan. Cuma di sini kayaknya nggak ada keterangan baterai ini teman-teman. Ini menggunakan baterai A2 atau baterai A3 atau berapa banyak, di sini nggak ada keterangan ya. Langsung kita unboxing ini teman-teman. Langsung kita lihat mobil ini menggunakan baterai apa ya. Kita buka langsung. Kita buka segelnya bagian atas. Ini ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, oke, sudah terbuka. Wih, keren teman-teman. Warnanya bagus banget nih, kuningnya. Wah, ternyata nggak menggunakan baterai sepertinya teman-teman. Tapi kok dia bisa ada lampunya dari mana ya? Oh, dia modenya seperti ini teman-teman. Kok ada lightnya? Lightnya dari mana ya? Nanti ini tinggal didorong aja teman-teman. Nah, kalau kita dorong kencang seperti ini dia berjalan. Nah, jadi dia harus didorong kencang teman-teman. Nah, oh, belakangnya bergoyang-goyang deh teman-teman. Keren juga ya. Tapi di sini di kardus kita ada keterangan ya, light atau cahaya. Cuma ini setelah kita lihat, kayaknya nggak ada cahayanya dia ya. Atau ada di bagian mana ya? Nggak ada sih, nggak ada cahayanya. Ini mungil banget teman-teman ya, kecil banget mobilnya. Tuh, kalau didorong dia, jalan dia. Dan ini bagian depannya metal loh teman-teman, bukan dari plastik. Jadi dia seperti besi ya. Jadi rada kokoh nih, keren. Biasanya kalau mobil-mobil begini dia plastik semua ya, tapi ini enggak. Nah, ini metal, bunyinya berbeda. Lebih keras dia, lebih kokoh. Keren teman-teman, warnanya kuning hitam. Wah, ada putihnya di bawah. Dan ini mainnya lucu tuh. Tinggal kita dorong-dorong aja begini. Bisa maju mundur dan bagian belakangnya bergerak-gerak. Tuh. Tapi kalau nggak dijalankan dia nggak bergerak-gerak karena bagian belakang rodanya yang buat dia gerak. Nah, kalau sambil berjalan baru dia bergerak. Nah, dan yang lebih keren lagi ini bannya bawahnya menggunakan karet teman-teman. Jadi dia nggak akan licin ya kalau misalnya dimainkan di lantai keramik atau lantai marmer. Oh iya teman-teman, si mobilan alloy ini, si engineering ini, mobil kecil ini dijual dengan harga cukup murah loh, terjangkau sekali. Ini di bawah sekitar Rp50.000 teman-teman. Ada yang jual sekitar Rp35.000, ada yang dijual Rp45.000. Nanti silahkan cari aja ya di tempat-tempat mainan kesukaan kalian. Oke teman-teman, kayaknya untuk reviewnya segitu dulu aja ya. Mainan mobil ini kecil banget, lihat besar tangan. Dan ini buat main di dalam ruangan cocok nih.
Oke teman-teman, yang belum subscribe dan baru gabung di channel Hunting Mainan, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Gratis loh klik tombol subscribe itu. Nah, kalau teman-teman sudah subscribe, jangan juga lihat video-video kami yang lain. Banyak loh, kita udah review mainan-mainan yang keren. Dari mulai mainan anak-anak cowok, sampai mainan khusus untuk anak-anak cewek. Dari mobil yang menggunakan baterai, sampai mobil yang tidak menggunakan baterai, mobil plastik. Wah, keren deh. Nanti teman-teman silahkan kunjungi aja ya channel Hunting Mainan. Terus lihat video-video kami yang lainnya. Sudah banyak banget. Oke teman-teman, segitu dulu ya review hari ini. Dan sampai jumpa lagi pada video-video kami yang lainnya. Dadah, assalamualaikum.